ketika seorang sahabat, ya Rasulullah, siapakah sahabat yang paling baik? Ummukah, ibumu. Kemudian lagi, ummukah, ibumu. Baru setelah yang lainnya. Orang tua itu perhatikan. Antum jangan sekali-kali durhaka pada orang tua. Jangan menyakiti hati, jangan. Jangan. Bagaimana kita menyenangkan orang tua? Jangan sampai dia marah. Sebab Nabi bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, ridha Allah tergantung ridha-Nya kepada orang tua. Dan kemurkaan Allah tergantung pada